Sobat Bedilis banyak uangnya, banyak rezekinya, bisa langsung borong semuanya juga bisa ini. Bahkan saya senang sekali ya kalau mau borong ini karena lagi ready stock semuanya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bedilis, salam satu laras, salam satu olahraga ya. Alhamdulillah ini berjumpa lagi tentunya masih bersama saya di channel YouTube-nya GSR Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Alhamdulillah Sobat Bedilis ya, ini kali ini, hari ini udaranya enak gitu, panas gitu ya. Alhamdulillah semoga ya tidak hujan, karena maksudnya ya tiap hari dihujani kan ya nggak enak ya. Ya sekali-sekali panas lah nggak apa-apa ya. Oke, nah Sobat Bedilis tentunya sebelum saya lanjut videonya, seperti biasa ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Sobat Bedilis yang sudah mampir atau nonton video saya kali ini. Nah, tentunya buat kalian yang belum subscribe atau yang baru mampir nih mungkin di channel YouTube-nya GSR Sport Indonesia, nggak usah lama-lama, buruan yuk subscribe sekarang juga. Dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada informasi ataupun video terbaru dari GSR Sport Indonesia. Nah, Sobat Bedilers, di video kali ini spesial saya akan mengupdate stok nih senapan angin dari Black Army Series. Nah, siapa nih Sobat Bedilers yang pecinta senapan angin dari Black Army, atau yang mungkin sudah punya senapan anginnya, atau yang mungkin lagi cari-cari info mengenai senapan Black Army, karena senapan Black Army ini adalah salah satu senapan angin yang paling laris, yang paling best seller, yang paling dicari oleh para Sobat Bedilers nih. Nah, tentunya kali ini saya akan update stok beberapa senapan Black Army ya. Nah, buat kalian yang penasaran mengenai apa saja senapan anginnya, berapa saja harganya, terutama buat kalian yang mungkin lagi cari senapan angin ini, cari-cari info harganya, tentunya saya akan memberikan informasi, makanya jangan di skip-skip supaya kalian nggak ketinggalan informasinya sedikit pun. Oke Sobat Bedilers, untuk senapan anginnya ini sudah tertata rapi ya di sebelah kanan saya ini. Nah, ada 5 jenis senapan anginnya Black Army. Ini sudah semuanya ini sudah support big game, cocok sekali untuk berburu hewan-hewan besar seperti biawak dan juga babi nih. Jadi buat Sobat Bedilers yang suka sekali berburu hewan-hewan besar, ini bisa menjadi rekomendasi nih. Jadinya simak terus ya. Oke, kita langsung saja bahas. Oke, saya ya, maksudnya bukan kita, karena saya yang akan mengulas. Oke, saya akan langsung saja membahas senapan anginnya. Nah, untuk yang paling atas sendiri nih, ini adalah salah satu unit terbarunya di GSR Sport Indonesia. Ini merupakan senapan angin PCP Ruger Black Army VTR-1 nih. Nah, ini merupakan senapan angin dengan laras paling panjang juga nih, kurang lebih 70 cm. Wah, ini pasti akurasinya mantap sekali Sobat Bedilers. Nah, untuk senapan angin PCP Ruger VTR-1 ini dibanderol di harga Rp2.200.000 saja nih. Kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin PCP Ruger VTR-1 ini tentunya dengan berbagai bonus kelengkapan ya, dan ditambah dengan teleskop. Jadi tenang saja, sudah ada teleskopnya kok di harga Rp2.200.000. Nah, untuk senapan yang kedua, ini ada PCP Ruger Black Army AWM Single Shoot nih. Nah, untuk senapan angin ini nggak kalah jauh harganya. Ini hanya dibanderol di harga Rp2.400.000 saja nih. Kalian juga sudah bisa mendapatkan senapan angin ini dengan bonus-bonus kelengkapan beserta dengan teleskopnya juga. Ingat ya, hanya di harga Rp2.400.000 saja. Nah, untuk senapan yang ketiga, nah ini nih yang paling best seller di GSR Sport Indonesia selama bertahun-tahun berturut-turut. Ini adalah senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine nih. Nah, untuk motifnya ada, sebenarnya ada berbagai motif. Ada kamu krem seperti ini, ada motif dorel seperti seragamnya bapak tentara. Kemudian ada yang warna hitam, mungkin yang suka warna polos, hitam, coklat juga ada nih. Nah, untuk senapan angin ini dibanderol di harga Rp2.500.000 saja nih Sobat Bedilers. Kalian juga sudah mendapatkan senapan angin ini
beserta dengan bonus kelengkapan beserta dengan teleskop juga. Nah, kita lanjut di senapan yang keempat. Ini ada senapan angin PCP Marauder Wolverine dengan tabungnya yang cukup besar ya, paling besar nih di antara beberapa senapan angin ini. Untuk senapan angin ini dibanderol di harga 3.600 nih. Kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin ini pastinya dengan kelengkapan dan juga teleskop juga. Oke, nah yang terakhir yang paling bawah ini ringan sekali, senapan anginnya paling ringan nih di antara yang lainnya ini. Ini PCP Ruger Black Army Ultimate. Ini hanya dibanderol di harga 3.900 ya. Ya mungkin memang senapan yang paling bawah ini lebih mahal nih, paling mahal di antara senapan angin ini, tapi ya jangan diragukan lagi karena yang pastinya namanya barang ada kualitas ada harga ya. Harga mahal, kualitas ya no kaleng-kaleng pastinya. Tapi yang pastinya meskipun senapan yang paling atas ini hanya 2 jutaan, tapi juga enggak kalah nih kualitasnya, karena yang pasti di GSA Sport Indonesia ini menjamin kualitas ya. Yang pasti ada kualitas, ada harga, ada kualitasnya sobat pedilers. Oke. Nah, saya sudah mengulas nih berbagai senapan anginnya Black Army Series dan juga harga-harganya. Jadi ini bisa jadi informasi untuk sobat bedilis mau pilih yang mana nih, karena semuanya sama-sama sudah support Bikim nih. Oke, nah buat sobat bedilis nih yang mungkin tertarik nih untuk memiliki salah satu senapan angin ini, atau mungkin sobat bedilis banyak uangnya, banyak rezekinya, bisa langsung borong semuanya juga bisa ini. Bahkan saya senang sekali ya kalau mau borong ini karena lagi ready stock semuanya juga nih. Nah, buat sobat bedilis tentunya yang tertarik untuk segera memiliki senapan angin ini, mau yang 2 jutaan atau 3 jutaan bisa banget. Ya caranya gampang sekali, kalian tinggal menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian, atau bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri ini juga mudah, kalian bisa pilih COD atau bayar di tempat dan juga bisa transfer lunas nih. Spesial untuk yang pakai sistem transfer lunas, kalian akan mendapatkan potongan harga dan kalian bisa mendapatkan biaya ongkir yang lebih murah dibandingkan dengan COD nih. Jadinya juga lebih irit dan juga lebih menghemat budget nih sobat bedilers. Nah, tentunya buat sobat bedilers yang mau pakai sistem transfer lunas nggak perlu khawatir atau ragu, karena dijamin di GSA Sport Indonesia ini sudah aman, amanah, bergaransi dan juga bisa dipercaya ya. Dan tentunya kalian juga akan mendapatkan keuntungan yang sudah saya jelaskan tadi nih. Nah, buat sobat bedilers yang mungkin masih proses menabung untuk beli senapan angin ini, yang pastinya saya selalu mendoakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa segera memiliki senapan angin yang didamba-dambakan. Dan buat sobat bedilers yang mungkin sudah punya senapan angin, yang pastinya saya ingin menyampaikan ya bahwa kalian harus tetap hati-hati ketika berburu, tetap waspada, dan pastinya kalian harus pandai memilih mana hewan yang boleh diburu dan juga tidak boleh alias langka ya. Oke? Nah, mungkin segitu dulu sobat bedilis informasi dari saya nih mengenai update stoknya senapan Black Army Series-nya GSA Sport Indonesia. Pastinya jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian nggak ketinggalan informasi mengenai senapan angin. Dan tentunya saya akan kembali lagi memberikan informasi kepada sobat bedilis mengenai senapan angin ini. Oke, segitu dulu. Saya mau pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe supaya sobat bedilis juga nggak ketinggalan informasi mengenai video saya kali ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.